Pemirsa, tewasnya seorang warga buntut insiden antara dua ormas di Kabupaten Sumedang berbuntut panjang. Dua ormas tersebut kembali terlibat saling serang dan melakukan pengerusakan salah satu pos ormas di perbatasan Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. Inilah video amatir pasca bentrokan antara dua kelompok ormas di perbatasan Cianjur, Sukabumi atau tepatnya di Desa Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat. Bahkan salah satu pos ormas dibakar kelompok ormas lainnya. Namun kasus ini sudah ditangani aparat Polres Cianjur. Dari lokasi kejadian, aparat menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, sepeda motor, dan satu unit mobil. Sementara saat ini kita masih lakukan penyelidikan, kita mendalami, kita kumpulkan dulu saksi-saksi sehingga nanti kita bisa identifikasi siapa pelaku dan pemicunya. Sementara itu, pasca bentrokan di perbatasan Cianjur Sukabumi, salah satu ormas kembali menggelar sweeping ke kantor ormas lain di kota Sukabumi dengan dikawal ketat oleh kepolisian. Terkait kasus ini, kepolisian mengimbau kedua ormas untuk saling menahan diri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu, apalagi penyelidikan tengah dilakukan aparat Polres Cianjur. Rencananya korban tewas akan dilakukan otopsi di RSUD R. Syamsuddin, Kota Sukabumi pada hari ini, sebelum dimakamkan di kampung halaman di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan Anyus melaporkan.